Okey, kita bersambung kembali kepada 10.22 malam ya. Okey, tadi yang tadi file copy tadi tu dah sudah tak boleh nak paste lagi dah. Dia akan tulis PCIS F ya, F folder F ya. Folder F tadi yang folder backup ya. Folder backup is not accessible. The system cannot find the files specified. So, maksudnya tiba-tiba hard disk tu dia tak detect terus. Dia tak detect. Okey, so kita cancel saja lah. Right? So ni kita boleh refresh. Actually kita boleh refresh. Kita akan jumpa folder yang kita copy tadi lah, yang dia dapat copy sampai 900 MB je singkat saya. Nah, tak boleh, tak ada. Kita boleh masuk balik. Kita keluar, kita masuk. Ada tak file ni? Tak ada file. Okay. Saya pun tak pasti sebab ada ni yang peliknya. Kadang-kadang kalau kita tutup buat apa-apa something kan, dia tak detect yang saya perasan. So saya terpaksa disconnect. Okey, saya connect semula. Okey. So continue with the scanning, saya masuk, kita tengok ada tak apa yang saya copy tu. Oh, yang 75 tadi tu dia tak hilang ya. Restitusi dah boleh tadi file 75. So memang walau macam mana pun dia tak ada nak copy untuk extra lah. Macam tak ada tadi kan. Kita try delete tengok. Tak pernah jadi lagi. Ini kes yang pertama lah sepanjang, walaupun dah lama saya keluar bidang IT ni. So even saya tekan delete pun dia tak delete. Right click tak ada, tak jumpa function delete. So memang tak dapat nak buat apa-apa. So normally kalau hard disk kita nak format, standard kita akan guna NTFS. Yeah. So saya memang dah ada satu sistem menggunakan AUME partition ya. Yeah. AUME partition assistant technician edition. Yang ni memang untuk technician punya guna. Yeah. So normally kalau kita tengok kat sini mana-mana hard disk ya. Yeah. Kita tengok di sini NTFS. NTFS Actisified ni saya difahamkan untuk digunakan untuk detect hard disk di Mac OS Apple Mac ataupun untuk guna dekat PlayStation PS3 ke atas lah, untuk detect FAT format ni berbanding dengan file FAT 32, iaitu hanya maksimum dia boleh masuk 4GB sahaja. So, 4GB ataupun 3.2 yang kita tengok kat properties tu kan. Kalau kita tengok kat properties tu ada banyak, ada dua jenis bacaan, betul tak? Ada dua jenis bacaan. Satu yang mengatakan general. Satu yang mengatakan 74GB kan. Okey, kalau kita buka pada data yang satu lagi dia tu dah jadi 80GB saya ingat saya. Kat sini dulu kita tengok kat sini. Ni kena buka kat sini. Saja je buat video banyak sikit. Buat lama-lama sikit. Kalau tengok kat sini 80GB. Tapi bacaan yang kedua jadikan 74GB ataupun 75GB. So sebenarnya komputer dia ada dua jenis bacaan. So sekarang ni saya akan format. Saya akan format format partition kepada
and TFS. Kita akan ambil default lah, default 4KB ataupun kalau ni kita akan ok. Ok, kita akan apply. Kita akan proceed. Ok, file F. Ok, jalan cantik. Jadi situ. Okay, kita lagi tengok yang report tadi. So dia ada lagi yang 16 minit, sorry. Okay, ada lagi 16 minit. So kita boleh menyimak dulu. Yang ni just keras macam tu saja. Kalau kita format kepada format NTFS, dia tak pasti lama ke tak. Jadi kita akan pause dulu. Kita berhenti pada masa 10:28.